Oke, saya jawab pertanyaan dari Bu Linda. Sebagai kalangan ibu-ibu yang keterbatasan tentang teknologi, mungkin tidak hanya ibu-ibu, mungkin beberapa orang yang jadul, orang-orang yang kelahiran tahun 60-an, kelahiran tahun 70-an, itu orang-orang yang gaptek teknologi, khawatir ketika upline-nya, sponsornya tidak aktif, terus bagaimana nasibnya. Bisnis ini adalah bisnis yang dirancang untuk diri kita, dan diri kita lah sendiri yang menggali informasi dari segala sumber. Tidak ada mitra Metaverse yang ujuk-ujuk jadi mitra ikut Metaverse tanpa sponsor. Jadi tidak ada di sini orang ikut Metaverse, ikut tapi tidak punya sponsor. Pasti mempunyai sponsor. Dan sponsor Anda juga pasti mempunyai sponsor. Dan sponsornya lagi pasti punya sponsor. Di antara sponsor-sponsor itu pasti ada leader. Apakah leader? Leader adalah sponsor Anda yang mempunyai tanggung jawab mengelola grup Anda, mengelola mitranya, membantu edukasi, memberikan solusi, memberikan nasihat, memberikan masukan dan bantuan kepada Anda. Berapapun di atas Anda, ketika ada orang-orang di jalur Anda, itu kita sebut dengan leader. Leader bisa sponsor langsung. Sponsor itu adalah Anda ikut Metaverse pasti dengan link referral orang tersebut. Nah, orang tersebut itu disebut sponsor. Atasan Anda langsung itu disebut sponsor, ya. Tetapi belum tentu sponsor Anda ini leader. Seperti yang dikhawatirkan sama Ibu Ratna tadi, bisa jadi sponsor saya, atasan saya ini jadi nggak aktif. Makanya kita harus mencari atasan kita, itu atasnya lagi siapa? Atas lagi siapa? Harus tanya nomor handphone dan namanya Anda harus catat. Karena orang-orang di atasnya sponsor Anda itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab kepada Anda untuk membantu Anda. Di antara mereka pasti akan ada leader. Pasti ada leader. Entah itu sampai 5 di atas Anda dan dia ternyata aktif, yaitu leader Anda. Anda bisa minta tolong untuk memberikan, minta bantuan, minta pertolongan informasi atau terjadi edukasi dan seterusnya. Bahkan endingnya nanti Anda mentok ke kami sebagai top leader dari Indonesia Metaverse, tidak ada masalah. Kami ini adalah leader Anda. Anda ya Bapak Ibu sekalian boleh bertanya pada kami dan Bang Kensi. Saya dan Bang Kensi boleh tanya dan kami bisa menjawab pada Anda. Tetapi dahulukan sponsor Anda yang untuk tempat bertanya, dahulukan atasnya sponsor, atasnya sponsor, atasnya lagi sampai Anda mendapat jawaban. Oleh karena itu kami membuka grup, di mana grup ini bisa Anda ikutin siapapun yang menjadi mitra Power Team, Metaverse Power Team ke grup kami. Anda bisa bertanya di sana. Dan ketika Anda menemukan sponsor dan punya sponsor yang malas dan tidak aktif, Anda tidak perlu marah. Anda tidak perlu frustasi, Anda tidak perlu jengkel kepada sponsor Anda yang tidak membantu Anda. Karena apa? Karena bisnis ini adalah bisnis masing-masing. Kenapa demikian? Tidak ada jaminan sponsor Anda yang tidak aktif mendapatkan bonus yang lebih besar dari Anda yang aktif. Di sini ini sponsor hanya kebetulan aja saya ikut Metaverse dari dia. Tapi belum tentu bonus dia lebih besar daripada saya. Kalau saya bisa mempunyai mitra banyak, saya bisa menjual banyak, saya bisa membina jaring banyak, bonus saya ini lebih besar dari sponsor saya. Memang ini bukan piramida, ini bukan multi level yang Anda Bapak Ibu kenal. Ya. Ketika kita punya upline atau sponsor yang pasif, dia tidak berpenghasilan. Kalaupun ada sedikit, lebih besar Anda yang aktif, lebih besar Anda yang punya grup dibandingkan atasan Anda. Jadi jangan sekecil hati, dan Anda tidak harus bertanya kepada sponsor. Kalau tidak aktif, bisa bertanya dengan sponsor di atasnya atau upline-nya atau mungkin dengan kami. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak perlu ada khawatiran Bapak Ibu sekalian yang tidak tahu gaptek untuk bertanya dan mendapatkan informasi tentang edukasi kami. Ya, intinya ketika niat Anda kuat, jalannya akan terbuka. Jangan membuat hal-hal yang kesulitan itu sebagai masalah, tapi carilah solusi. Karena ini bisnis milik Anda. Bonusnya 100%, itulah bisnis milik Anda. Ya, Anda tidak kita semua tidak dibeda-bedakan. Tidak ada pembeda orang yang ikut duluan bonusnya lebih gede, orang yang ikut kemudian bonusnya lebih kecil. Tidak ada pembeda. Semuanya diperlakukan sama. Ya. Begitu saja jawaban saya Bu Linda Ratna. Semoga bermanfaat.
kenan.